Pria pelaku cabul terhadap anak tiri dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak. Atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal 15 tahun kurungan penjara dan karena tersangka adalah bapak tiri korban, maka hukuman ditambah sepertiga dari vonis pengadilan. Ayah tiri pelaku pencabulan berinisial MH 24 tahun dan korban AE 8 tahun, warga Jalan Tirtonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, yang ditangkap warga sesaat usai melakukan perbuatan cabul, saat ini masih berada di Mapolresta Pekanbaru dan dalam pemeriksaan intensif penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Pekanbaru. Diketahui perbuatan cabul terhadap korban sudah 3 kali terjadi. Berdasarkan alat bukti yang ada, maka polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak. Kadit PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru Ibtu Mimi Wiraswarta mengatakan, atas perbuatannya tersangka MH terancam maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dan karena pelaku adalah bapak tiri korban, maka hukuman ditambah sepertiga dari vonis pengadilan. Pasal terhadap tersangka? Pasal 82, Undang-Undang 35/2014. Tapi karena melakukan ini adalah bapak tiri, berarti ditambah sepertiga dari ancaman hukuman yang dipersangkakan. Berapa ancaman? 15 tahun. Maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Ditambah sepertiga. Selain AE, polisi juga masih menyelidiki apakah ada korban lain dalam perbuatan cabul tersangka MH. Ahad Laila Isnin melaporkan.